Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam kitab Syarah Uqudul Lijen, ada 4 wanita yang menjadi ahli neraka. Mereka akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Wa ammal arba'atul lawati finnar. 4 wanita yang akan dimasukkan dalam neraka, kata Rasulullah, famra'atun baziyatul lisani ala zawjiha in ghaba anha zawjuha lam tasun nafsuha wa in hadara azathu bilisaniha. Yang pertama adalah wanita yang buruklah lisannya, wanita yang jeleklah lisannya, wanita yang jeleklah perkataannya kepada suaminya. Ketika suaminya pergi dari rumah, keluar daripada rumah, dia tidak memelihara dirinya, dia tidak menjaga dirinya. Dan ketika suaminya pulang, maka dia menyakiti suaminya dengan perkataan-perkataan. Idungu, bodoh, gila, ini, itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mra'atun tukallifu zaujaha ma la yatiqu. Wanita yang menjadi penghuni neraka yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wanita yang senantiasa memberatkan suaminya tentang apa yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya. Suaminya cuma mampu beli sepeda, dia mah minta motor. Suaminya cuma mampu beli motor, dia minta mobil. Suaminya cuma bisa membuat gubuk, dia minta gedung. Inilah wanita yang senantiasa memberatkan suaminya apa yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya, dia menjadi penghuni neraka. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mra'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Nah, ini yang paling bahaya. Wanita yang menjadi penghuni neraka adalah wanita yang tidak menutup dirinya daripada lelaki asing. Wanita yang tidak menutup auratnya. Bagaimana menutup aurat? Menutup aurat bagi seorang wanita ini ada dua. Yang pertama, menutup launul aurat, warna aurat. Maka dia tidak boleh memakai baju yang transparan. Maka dia tidak boleh memakai baju yang kelihatan kulitnya. Aurat wanita ketika keluar daripada rumah adalah sekalian badannya. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, itu semuanya aurat. Sebahagian berpendapat yang bahwa boleh kelihatan muka dan dua telapak tangannya. Kakinya aurat. Jari-jari kakinya aurat. Betisnya aurat. Lehernya aurat. Seluruhnya aurat kecuali muka dan dua telapak tangannya. Ini yang pertama, menutupnya. Yang kedua adalah menutup bentuk aurat. Jadi bukan saja menutup tidak kelihatan aurat, tidak kelihatan kulit, tetapi harus menutup bentuk aurat. Seorang wanita yang keluar dengan menggunakan baju ketat, seorang wanita yang keluar dengan menggunakan segala sesuatu yang ketat sehingga bentuk tubuhnya nampak, maka ketika itu dia belum menutup aurat. Karena kewajiban menutup aurat ketika dia keluar daripada rumah dua, menutup warna aurat dan menutup bentuk aurat. Dia menggunakan memakai jilbab yang menjulur sampai ke bawah dadanya. Nah, inilah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam penghuni neraka adalah wanita yang tidak menutup auratnya ketika ada lelaki asing. Wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Mereka juga keluar rumah dalam keadaan mutabarrijah. Apa itu mutabarrijah? Berhias diri. Na'udzubillahi min zalik.
wanita yang keluar daripada rumah dalam keadaan berhias diri, kata Rasulullah, mereka bahagian daripada penghuni neraka. Memakai minyak wangi-wangian, memakai lipstik, memakai berhias. Pokoknya berhias. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ketika seorang wanita memakai aroma bau-bauan, kemudian dia berjalan di depan lelaki yang asing dan lelaki asing tersebut mencium baunya, sehingga timbullah rasa sesuatu kepada lelaki yang lain, maka dosanya seperti dia dosa berzina. Ini. Coba lihat sekarang berapa banyak wanita yang berhias. Berapa banyak wanita yang memakai aroma bau-bauan kemudian keluar daripada rumah dan berjalan. Karena wanita tersebut hakikatnya adalah berhias untuk suaminya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain membuka aurat, dia juga bertabaruj, keluar rumah dengan berhias. Ini adalah menjadi penghuni neraka. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang menjadi penghuni neraka adalah wa mra'atun laisa laha hammun illal uklu wa syarbu wan nomu wa laisa laha ru'batun fi salatin wala fi ta'atillah wala fi ta'atir rasulihi wala fi ta'ati zaujiha. Yang terakhir adalah wanita yang menjadi penghuni neraka, kata Rasulullah, wanita yang tidak punya cita-cita apapun selain dia makan, minum, tidur. Tiga perkara yang dia lakukan. Makan, tidur, minum. Walaysa laha rukbatun fi salah. Sedangkan dia tidak menyukai salat. Dia benci salat. Dia tidak mengerjakan salat walaupun tidak benci. Karena salat adalah tiang agama. Bunya Islam ala khamsin. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa antaqima salah. Itu mendirikan salat. Maka barang siapa yang mengerjakan salat, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Orang yang menghancurkan agama di rumah kita adalah orang-orang yang tidak salat. Inilah perempuan yang termasuk penghuni neraka. Dia tidak gemar salat. Dia tidak suka taat kepada Allah. Dia tidak suka taat kepada Rasul. Dia tidak suka taat kepada suaminya. Dia tidak berbakti kepada suaminya. Inilah empat golongan wanita, kata Rasulullah, yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah wanita yang jelek lisannya kepada suaminya, dan ketika suaminya pergi daripada rumah, dia tidak menjaga dirinya. Dan ketika suaminya berada di rumah, dia menyakiti suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang memberatkan suaminya apa yang suaminya tidak mampu. Yang kedua. Yang ketiga adalah wanita yang tidak menutup auratnya daripada lelaki yang asing, dan dia keluar rumah dalam keadaan berhias. Yang keempat adalah wanita yang hanya memikirkan makan, minum, tidur, dan dia tidak suka beribadah kepada Allah, tidak suka taat kepada Rasulullah, tidak suka taat kepada suaminya. Inilah empat macam. Mudah-mudahan perempuan yang ada di rumah kita, istri-istri kita, anak-anak kita, mereka terjaga daripada demikian, sehingga mereka tidak termasuk dalam ahli neraka. Karena Rasulullah melanjutkan, fa ammal mar'atu iza kanat bihadhihi sifah kanat mal'unatan min ahli nar ila an tatuba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang memiliki empat sifat ini, maka mereka dilaknat, bahkan mereka menjadi ahli neraka, kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perannya seorang ayah di rumah.
Inilah perannya seorang suami di rumah. Menasehati, mengajak anak istri kita itu untuk taubat kepada Allah. Sehingga mereka terlepas, sehingga mereka keluar daripada empat golongan penghuni neraka.